Halo semuanya, kembali lagi di channel Jason Armus. Hari ini gue pengen membahas tentang apakah ada investasi yang tidak memiliki resiko kerugian. Untuk mengetahui lebih, kalian harus menonton video ini sampai habis. Oke, lanjut ya. Jadi gini, ada nggak sih Jess investasi yang tidak memiliki resiko kerugian? Kalau investasi itu real atau investasi itu benar-benar bagus, maka pasti ada chance untuk ataupun nggak usah pakai bahasa Inggris lah, ada kemungkinan untuk rugi itu pasti ada. Jadi jawabannya tidak. Jawabannya pasti memiliki resiko kerugian. Itu dulu yang pertama ya. Kalian harus mengetahui bahwa sebenarnya kalau dalam hukum investasi itu adalah semakin besar resiko yang kita ambil, maka akan semakin tinggi pula chance kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu dulu, ya. Semakin besar resiko, maka akan semakin besar, maka akan semakin kemungkinan besar kita mendapatkan untung yang lebih. Itu dulu. Nah, setelah kalian udah mengetahui itu merupakan prinsip dasar. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau menawarkan ke kita, entah itu investasi berbentuk apapun, entah itu reksadana, entah itu apalah itu bentuknya. Nah, kalian harus balik ke prinsip itu, ya. Jadi nggak mungkin ada yang risknya kecil banget itu, tapi keuntungannya besar banget. Nah, itu perlu dicurigai gitu ya. Kalau kayak gitu, kalian harus research lagi di Google. Karena ini duit loh. Kalau misalkan kalian nggak research, duit kalian bisa terbang begitu aja. Tuh, pesan gue ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bahwa, Jess, ada nggak sih kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, tapi risikonya itu sedang? Jawabannya adalah ada. Nah, caranya gimana? Gitu. Caranya adalah, kalau kalian nonton di video gue sebelumnya, gue pernah menyebutkan di situ bahwa financial education dengan experience itu akan mempengaruhi itu semua. Semakin besar financial background kita atau kita mempelajari financial education-nya itu luar biasa gitu banyaknya, maka kemungkinan rugi yang mestinya tadinya tinggi banget, kalau kita mengambil untung gede, itu bisa jadi turun, resikonya jadi sedang. Karena kita udah benar-benar mempelajari nih, oh ini begini, resikonya begini, oh berarti kalau misalkan seandainya terjadi begini, ini harus yang kita lakuin. Nah, jadi itu merupakan faktor yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya sebutin, yaitu experience atau pengalaman. Semakin jam terbang kita tinggi, semakin kita berpengalaman dalam entah apa yang kalian mau investasiin, entah kalian reksadana, kalian udah berpengalaman, maka kalian akan lebih jeli gitu. Oh, nih sepengalaman gue ketika gue ngelakuin ini gagal nih pasti caranya. Jangan pakai cara ini, pasti pakai cara ini gitu. Dan ketika kita udah tahu selaknya, ya otomatis kemungkinan yang mestinya ruginya tinggi jadi sedang gitu, dan kalian bisa mendapatkan keuntungan besar. Jadi bukan artinya ada satu instrumen yang benar-benar wah, ini pasti nih ruginya bisa, kemungkinan ruginya itu bisa jadi sedang begitu aja. Enggak. Jadi itu adalah kemampuan kita dan experience kita itu sendiri yang menentukan itu semua. Jadi gitu guys, itu adalah ya istilahnya konsep dasarnya lah kalau kalian pengen tahu ya. Tuh. Lalu sempat juga ada yang komen di gue gitu kan, Jess, lo tuh ketika ngejelasin tentang investasi reksadana yang 10 tahun, kesannya lo kayak marketing doang tapi lo tidak menjelaskan resikonya. Di situ gue sebenarnya menjelaskan tentang resikonya, cuman di bagian akhir gue bilang resikonya itu kecil. Kenapa gue bilang resikonya kecil? Balik yang seperti tadi yang gue omongin, karena semakin berpengetahuan kita, semakin kita mau research lagi tentang misalkan reksadana pasar saham atau reksadana pasar campuran. Nah, reksadana pasar saham itu pun sendiri ada beberapa perusahaan juga kok. Ada Sinar Mas Unggulan, ada mungkin BNP Paribas. Ya, kan nggak semuanya bakal pastinya rugi. Ada juga kok yang untung. Nah, terus kalau misalkan semuanya rugi kan kalian bisa ke pasar campuran. Pasar campuran pun ada banyak kok. Mereka kan mendiversified. Portfolio mereka kan juga beda-beda. Jadi belum tentu artinya semua rugi, satu rugi semua rugi, enggak juga gitu.
Jadi ya kita sebagai investor yang pintar, kita harus research satu persatu. Oh, ini progresnya ini begini. Ini kayaknya kurang baik deh kalau di kedepan hari. Ini begini-gini. Jadi ya ya gitu, balik lagi ke kemampuan kitanya, bukan eksternalnya gitu. Lebih ke kemampuan kitanya bisa membaca prediksi itu seperti apa, terus kemampuan financial kita seperti apa, itu sih sebenarnya. Itu yang diomongin Robert Kiyosaki juga sebenarnya. Dan ya apa ya, kalau masalah gagalan, kemungkinan gagal sih setiap orang saya rasa ada kemungkinan gagal ataupun resiko rugi ada. Cuman ya di situ kita belajar dan kita akan lebih baik lagi di kedepan hari. Tapi ingat, selalu research ketika mau investasi. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan ingat untuk subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.